Tentukanlah nilai mutlak dari 2 akar 3 minus 3. Bilangan ini adalah bilangan irasional dan bulat, sehingga hasilnya sama saja, tetap. Nilai mutlak dari 2 akar 3 minus 3 adalah 2 akar 3 minus 3. Oke, selanjutnya, hitunglah nilai X untuk persamaan 4 min 3X sama dengan min 4. Ini bisa kita min 3X sama dengan min 4 min 4. Min 3X sama dengan min 8. Minnya kita coret. 3x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 3. B, 2x plus 3x min 8 sama dengan minus 4. Ini 2x tambah 3x jadi 5x sama dengan 8. Kita pindah ke sini. Min 4 plus 8 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 per 5. Oke, demikian, semoga bisa dipahami.